Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Wisnu, ya Allah, yang ada di hadapanku memohon kepadamu agar sakit skizofrenianya yang dirasakan oleh Mas Wisnu, di mana di dalam fikirannya, disuruh untuk ambil tali, disuruh untuk bunuh diri, disuruh mengambil pisau, disuruh untuk menyayat tangan atau nadinya, ya Allah, dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan, ya Allah, suara-suara tersebut yang ada dalam fikirannya, dan juga suara yang ada dalam hatinya, yang doktrin dari kelompok tertentu yang merasa dirinya benar, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mas Wisnu, ya Allah. Jika Mas Wisnu sering sekali sedih dengan keadaannya, sering sekali kecewa dan juga putus asa dengan apa yang dialami oleh Mas Wisnu, ada putus asa yang kuat, ya Allah, yang tersimpan di dalam pikirannya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, dari putus asa dan sedihnya yang kuat dari Mas Wisnu tersebut, masuklah jin dan ifrit, ya Allah, menguasai pikirannya Mas Wisnu, menguasai pendengarannya, menguasai motorik dan juga batang otaknya Mas Wisnu, menguasai hati dan jantungnya Mas Wisnu, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Mas Wisnu, lepaskan jin dan ifrit. Nah, jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal, ya Allah, yang senantiasa menyuruh Mas Wisnu untuk mengambil tali untuk bunuh diri, mengambil pisau untuk menyayat tangan dan nadi, ya Allah, aku mohon padamu hancurkan dajjalnya lapis demi lapis yang masuk melalui putus asanya Mas Wisnu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika ada doktrin yang ada di hati dadanya Mas Wisnu, doktrin dari kelompok yang merasa benar sehingga Mas Wisnu merasa ketakutan dengan doktrin tersebut, ya Allah, dari jin, dari kelompok yang merasa benar tersebut, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mas Wisnu, ampuni ketakutannya Mas Wisnu, sehingga menyebabkan jin dan ifrit tersebut menguasai hatinya Mas Wisnu, menguasai dadanya Mas Wisnu. Dan jika jin dan ifrit tersebut dikuasai Dajjal, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, hancurkan Dajjal lapis demi lapis dari doktrin-doktrin yang senantiasa ditiup-tiupkan terus-menerus kepada jamaahnya. Hancurkan Dajjalnya lapis demi lapis, lepaskan jinnya yang ada di dalam hati dan dadanya Mas Wisnu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di dalam tubuhnya Mas Wisnu, ya Allah, ada ilmu-ilmu yang masuk karena amalan-amalan yang dilakukan oleh Mas Wisnu, aku mohon padamu hancurkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu yang ada di tubuhnya Mas Wisnu, aku mohon padamu hancurkan mantra-mantra dari ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu, ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula Dajjal lapis demi lapis yang menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mas Wisnu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla, wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Wisnu dengan cepat, ya Allah, amin. Berikanlah hidayah-Mu pada Mas Wisnu, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan Kau berikan kesembuhan pada Mas Wisnu dengan cepat, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Wisnu dan keluarganya kepada-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu juga ikut bereaksi tadi ya. Ya, ceritain. Selama Bapak berdoa tadi dari Wisnu atau Ibu, apa yang dirasakan Wisnu dulu? Hey Mas, apa? Sekarang ceritain. Semangat, coba cerita semangat. Ayo. Tangannya sambil diangkat-angkat begini ya. Kita pengen tahu, emang kan dulu sombong nih. Emang sombongnya gimana? Coba-coba, pengen tahu. Kadang harus ada sombong dikit sih Pak Ustaz. Biar sombongnya dia... Sombongnya kan di sini Mas. Oh iya juga ya. Jadi walaupun sini sombong, sininya begini aja. Sekarang ya diangkat. Ibu senyum-senyum aja. Sekarang yang diangkat ini loh Mas Rob. Begitu. Ya. Coba. Kalau dulu sih... Kalau sholat ya, sholat nggak mau diimamin sama orang lain. Harus saya yang ngimamin gitu? Harus. Sendiri? Oh, harus dari situ, mursidnya situ. Oh. Jadi banyak rasa gelisahnya. Kayak tadi, berdoa tadi, sebelum tadi, ada rasa gelisah. Alhamdulillah sesudah Ustadz doakan tadi, sudah hilang mulai. Plong di sini? Iya, Alhamdulillah. Nah, itu yang tadi saya ceritakan, ada doktrin. Nah, doktrin itu ada jin, dikuasai oleh ifrit, ifritnya dikuasai dajjal. Nah, tadi saya doa Alhamdulillah. Ini plong rasanya. Enak? Alhamdulillah. Ya. Wajahnya juga sesuai usia sekarang Pak Ustadz. Iya. Tadi kita lihat di monitor, beneran jadi usia 24. Tadi pertama masuk, waduh kayak kita punya cicilan banyak Pak Ustadz. Coba nih, mamanya, senyum. Panggilnya ibu atau mama? Mama. Mama lihat wajah anak bujangnya. Beda nggak sekarang? Ganteng coba. Sekarang. Lebih cerah kan? Skincare-nya apa bro? Nah, aku mau nanya izin terakhir ya Pak Ustadz. Ibu tadi, mama tadi ikutan bereaksi juga. Apa yang memang dirasakan? Ceritakan ke pemirsa sama Bapak boleh, Pak Ustadz. Masih ada di kepala ini, sakit. Kepikiran ya, maksudnya okay. Apa yang selama ini didengar. Soalnya tadi memang dia ini Pak Ustadz, si Wisnu itu ada ilmu. Ada. Amalan yang diambil dalam ketika menekuni perguruan. Iya. Silat ya? Bukan. Memang dia kelompok. Kelompok yang sebenarnya kalau diucapin orang se-Indonesia tahu kelompok itu. Tapi kalau silat-silatan juga ikut waktu itu di situ? Di situ juga ada kayak semacam bela diri silatnya di kelompok itu. Tersendiri dan ada bacaannya. Sekarang rasa takut itu masih besar nggak? Kalau sekarang sih Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, ya. Paham ya? Ya udah tepuk tangan buat ibu, buat mama sama Ustaz. Bisa boleh pamitan sama Pak Ustadz, yuk. Terima kasih ya. Banyak ayo. Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Iya, Alhamdulillah yang baik ya. Belajar, ya. Jangan takut. Senyum gini lu, keren iya, gitu kan. Lu. Makanya Pak Ustadz habis didoain Pak Ustadz langsung... Iya. Senyum lu. Langsung ada spark kalau iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, silakan. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dijaga mamanya ya. Pak Ustadz, aku... Hari ini itu memang kita full dengan pasien yang penuh rasa trauma ya Pak Ustadz. Iya. Aku tuh kadang bingung Pak Ustadz, sesungguhnya ketika kita sedang down, kita lagi dizolimi orang, itu kan berarti ada akar trauma yang akan menjadi buah yang membusuk di suatu ketika. Pelarian kita sebagai umat ini Pak Ustadz, seharusnya bagaimana ketika orang menzolimi kita Pak Ustadz? Pertama kali tahu itu ujian. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi diceritakan dalam Quran ini bahwa Allah itu memberikan ujian yang tidak memberatkan umatnya. Itu jelas sekali itu. Jadi kita harus tahu bahwa itu ujian. Nah, kalau ujian itu kena terhadap kita, berarti Allah sudah mengukur bahwa kita itu harusnya mampu. Yang menjadikan kita tidak mampu itu apa? Emosional kita sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tahu ayatnya seperti itu, oh ini ujian saya. Dan kita pasti bisa. Insya Allah, Allah pasti akan membimbing kita untuk bisa nanti. Insya Allah seperti itu, jadi tidak perlu down, tidak perlu, enggak. Dan juga tidak perlu bahagia, biasa aja. Insya Allah itu nanti akan menjadi, catatan sehingga ujian demi ujian kita insya Allah lebih mampu menjalankan. Wah, makasih Pak Ustadz nasihatnya. Ya.